Selamat datang mahasiswa Universitas Terbuka yang kami sayangi. Tak kenal maka tak sayang. Silakan ikuti tuton. Mari kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nining Juwita, akan menjadi tutor Anda dalam mata kuliah ini selama kurang lebih 2 bulan ke depan, 8 sesi per minggu. Mata kuliah ini membahas mengenai perkembangan sejarah bahasa Indonesia, hakikat bahasa, penjelasan mendetail tentang keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Setelah Anda mengikuti tutorial ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan dan menerapkan keterampilan berbicara, menyimak, berbicara, menulis, dan membaca untuk berbagai keperluan. Sebelum masuk pada sesi 1, setujui Anda menyetujui dan baca penjelasan pada tutorial online berikut ini. Dalam tutorial online ini, terdapat 8 sesi dan 3 tugas yang wajib Anda kerjakan selama 5 minggu. Materi akan diberikan setiap sesi rapat, sedangkan tugas hanya akan diberikan pada sesi 3, 5, dan 7. Untuk itu, saudara harus menyiapkan sesi latihan untuk setiap sesi dan tugas. Agar dapat menjawab, Anda dapat menjawab atau menjawab sesi pada setiap forum, diskusi, dan jawaban pada slot yang telah disediakan. Untuk menghindari kesalahan teknis dan salah mengirimkan jawaban, jawaban dan tugas Anda mengoreksi terlebih dahulu sebelum diunggah dan ditulis dalam format Word 2003-2007, bukan dalam format lain. Silakan Anda gunakan forum diskusi ini untuk berdiskusi dengan teman Anda. Masa aktif setiap sesi adalah 1 minggu, sedangkan masa aktif setiap tugas adalah 2 minggu. Materi sesi dan tugas akan dinonaktifkan setelah masa aktifnya berakhir. Perlu Anda ketahui, kegiatan tuton ini berkontribusi 40% terhadap nilai UAS Anda. Bila Anda kedapatan melakukan plagiarisme atau penjiplakan terhadap jawaban siswa lain, jawaban Anda akan dinilai 0. Oleh karena itu, kerjakan latihan dan tugas Anda dan kirimkan jawaban Anda segera sebelum orang lain menyalin jawaban Anda. Kami mengharapkan partisipasi aktif Anda pada kegiatan tuton ini. Selamat mengikuti tutorial. Sukses selalu!